Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Bang Panda. Di siang hari ini saya ingin praktekkan ya. Kemarin banyak yang minta disepil cara bikin tusuk. Nih guys, ini udah saya potong ya. Panjangnya 30 cm ya. Ini bambunya ukuran tahunnya ya, tuanya itu sekitar umur 1 tahun setengah sampai 2 tahun ya guys ya. Kemarin udah saya sepil ciri-ciri tusuk yang bagus buat sempol itu seperti apa, sate itu seperti umurnya berapa ya teman-teman ya, udah saya sepil di video kemarin ya, di video real. Sekarang akan saya sepil ini cara mengoperasikan mesinnya. Ini kita on off kan dulu ya, kita on off kan dulu. Saya hidupkan dulu ini ya. Ini deh. Di sini ada tempatnya ya, ukuran sesuai bambu ini. Ini kelihatan ya, itu dia nabur. Nah ini kelihatan ya teman-teman ya, sudah betul. Enak keluar nih. Kalau bambunya tebal bisa jadi dua lapis ya. Nah, ini satu lagi. Nah jadi seperti ini ya hasilnya. Hasilnya seperti ini. Jadi kita inginkan yang berapa mili, kita minta ya ukuran tusuknya itu berapa mili ketebalannya. Jadi kita sesuaikan di pisau-pisaunya sini. Nih, peng. Ini pisau-pisaunya, kelihatan ya. Nah itu pisau-pisaunya ini amit ya. Nah ini pisau-pisaunya kita setel di sini ya. Terus ini iratnya di sini, iratnya. Ini irat namanya ya. Oke. Terus Bang, habis dicacang gini apa langsung dihalus, dibuletin gitu ya? Jangan dulu ya, kita jemur dulu guys ya. Sini. Sini. Kita jemur dulu. Kita jemur apa namanya agar kadar airnya sedikit menghilang, jadi tidak licin ketika di apa namanya dibuletin itu ya. Sekarang akan saya buletin ya teman-teman ya. Nah ini untuk buletin sini, ini untuk pembulatan di sini teman-teman ya, sudah ada ininya jalannya ya, ini sudah ada pisaunya, pisaunya udah gini ini reng sini sih kelihatan. Ini pisaunya. Ini pisaunya ya teman-teman ya. Nah ini pisau ini. Ini pisau bulat itu ya. Nah, oke, akan saya tunjukkan cara pengoperasiannya seperti apa. Di sana aja nggak apa-apa. Ini nyalakan lagi. Ini lihat ini masukin sini ya. Jadi seperti itu sistem kerjanya ya, ini hasilnya.
akan saya sepil ya, akan saya sepil. Jadi kalau dijemur dulu itu enak, nggak licin ini di roda ini ya, di karetnya ini nggak licin, jadi bisa menggigit dia itu loh ya. Kalau ini basah, baunya basah, ini akan muternya itu licin ya, karena bambunya basah mengandung air. Ini nih hasilnya guys, ini ya bulat ya, kelihatan bulat teman-teman ya. Nah, ini hasilnya. Jadi mesin ini kalau untuk industri skala besar ya, home industry skala besar ini kurang apa namanya ya, ya ini hanya mencukupi tiap hari saya jualan aja teman-teman. Jadi untuk kalau industri skala besar ini kurang maksimal, karena dia masih kurang apa, keluar satu lidi. Harus kalau yang home industry yang skala besar kita harus memakai yang keluar 3-7 lidi teman-teman ya. Jadi cepat ini ya, ini hanya spesifikasi saja, hanya gambaran saja ini, karena untuk mencukupi kebutuhan jualan saya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk mesin ini harganya 5,5 juta teman-teman. Jadi nanti kalau ingin beli langsung komentar di kolom komentar punya saya ya, silahkan komentar, nanti akan saya sambungkan kepada yang bikin ya. Di sana lengkap, ada yang keluar 7, keluar 5, keluar 4, 3 lidi ya teman-teman ya, lengkap. Cuma kemarin saya pas kebutuhan mendadak ada kebutuhan, jadi makanya aku langsung beli mesin ini untuk kebutuhan sendiri teman-teman. Oke, terima kasih, kiranya cukup segitu, semoga bermanfaat video ini ya, bisa membuat kita semangat. Dari Banyuwangi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye, salam simpol Nusantara.